minum arak. Oleh kerajaan negeri. Hari ini kami nak bagi, nak hantar botol-botol ini, minuman ini ke pejabat Azmin Ali. Jadi jangan galakkan rakyat negeri Selangor ini untuk kerja-kerja yang tidak senonoh dan tidak berfaedah. Jadi kalau mereka nak mabuk, biar mabuk dalam SUK. Jangan mabuk di luar pada SUK ni. Jadi biar mereka rap, Azmin Ali nak minum ke, nak tunggang telanggang ke, nak mampus ke, biar dalam pejabat dia. Baik-baik. Kita berada di SUK. Bagi apa tu? Bagi Azmin Ali. Okey. Benarkan arah ni. Kenapa apa? Tak apa, kami nak lalu je, bukan apa? Bukan nak lalu, saya dapat arahan. Tengah juga. Mana dia? Tuan, kami nak hantar ni, tuan. Nak hantar ni pejabat Azmin Ali, Menteri Besar. Sebab dia tak hiraukan rakyat negeri Selangor ni. Dia nak menggalakkan rakyat negeri Selangor ni mabuk, berpesta, minum arak. Jadi arak-arak ni semua kami nak hantar ke pejabat dia. Boleh masuk tak? Nak dekat dia. Masuk dekat kat sini. Dia itu bukan nak buat kacau apa? Ya, ni. Tahu. Botol ni. Tengok ah. Oh. Tu. Botol, botol ni. Ini yang kerajaan negeri nak galakkan rakyat negeri Selangor supaya mabuk. Patutnya kerajaan negeri menggalakkan buat perkara yang baik. Ini kerajaan negeri membuat, mengajar rakyat negeri Selangor membuat perkara-perkara yang tidak senonoh, yang tidak bermoral, merosakkan akhlak. Tak kira Melayu, Cina, orang-orang Cina pun ramai. Mana? Mana cik? Diorang pun tak suka perkara-perkara ni. Kalau nak minum, minum sampai mampus kat rumah. Ni kita nak bagi Azmin Ali diminum. Minum arak. Main hammer, hammer. Mana ambil hammer dia? Bukan saya je tengok ni, semua kawan-kawan Cina ni. Diorang pun tak suka. Kita pun tak suka minuman ini digalakkan. Kalau nak minum, biar Azmin Ali dengan In The Gang, esko-esko mabuk dalam pejabat. Jangan biarkan rakyat negeri Selangor ni mabuk berpesta arak. Ini yang kita tak nak. Ini kami tak suka ni. Apa punya Menteri Besar? Ajar rakyat negeri Selangor mabuk. Bodoh. Bukan ini caranya. Batalkan terus, jangan tangguh-tangguh lagi. Tentang, tentang.